Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan channel saya My Daily Life 5077. Video kali ini saya mau merakit helm sak. Kira-kira itu harganya berapa ya? Kemarin aku cek harganya di salah satu aplikasi 6 jutaan. Jadi ini mau saya rakit karena kemarin minta di servis, udah saya bongkar, terus saya rakit, udah saya cuci, mau dikasih Google Max. Ini helmnya seorang nomor satu di Mbah Darmo Ambarawa. Oke, ikuti video saya. Maaf bising karena di pinggir jalan. Let's go. Oke teman-teman, ini ya helmnya. Mulai saya rakit karena ini helm Shark, beda dari yang lain, modelnya juga beda. Ini busanya. Dan setelah itu nanti mau kasih Google Max, mau pilih yang mana. Coba kita lihat nanti cocok yang mana. Oke, mari kita mulai teman-teman. Pertama-tama kita masang styrofoam pipi, entah bagian kanan atau kiri kita mulainya. Oke, kita pasang perlahan-lahan. Lalu kita kancing, yang tadinya ada jarum buat ngancing, kita kancing. Setelah itu kita pasang sebelah satunya, kita masukkan jarum buat kancing. Oke, kita kancing biar terkunci. Setelah itu kita pasang busa. Busa plafon ya teman-teman, ini namanya. Kita masukkan pelan-pelan, lalu kita rapikan. Habis itu kita pasang pipi kanan kiri. Ini bagian kanan, lalu kita masukkan gaspernya. Kayaknya ini salah, ini yang harusnya bagian kiri nih. Oh iya, bagian kiri. Oke, saya lepas lagi teman-teman, maaf. Ini sudah saya balik, ini yang bagian. Lalu masukkan gaspernya. Ini yang bagian kanan. Masukkan juga gaspernya. Maaf kalau dari layar ini bagian kiri ya, yang tadi bagian kanan. Oke, selesai. Ini penutup buat karet Google Max, dan ini Google Max-nya. Lalu kita ukur dulu ya, seperti ini teman-teman. Kalau yang ini warnanya biru pelangi kacanya. Oke, kita pasang Google Max karetnya di dalam karena tadi sudah
ada bagian lubang, lalu kita kasih penutup. Oke, setelah itu pasang yang bagian kiri sama seperti bagian kanan, kita ukur. Kita lubang pakai baut atau mur ya teman-teman. Oke, setelah udah selesai dipasang, kita kencangkan. Dan ini masih sisa, kita lipat. Ini harusnya nggak begini ya teman-teman, tapi ini sudahlah, nggak apa-apa. Kita pasang tutupnya. Oke, kita masukkan pengaitnya, lalu kita tekan. Ini terlalu tebal teman-teman, kita potong aja. Selesai. Biar saya rapikan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Tara, ini hasilnya teman-teman. Kelihatan keren. Dan ini semoga bermanfaat. Ini nanti helm mau saya anter teman-teman. Dan semoga sesuai harapan. Dan semoga nanti waktu dites kekuatannya sesuai harapan ya teman-teman. Karena ini talinya kan ada di dalam. Oke, ikuti video saya sampai selesai teman-teman. Oke, terima kasih. Teman-teman, hari ini saya mau nganter helm mahal ini di tempatnya Bapak Bagus, orang nomor satu di Mbah Darmo, Ambarawa. Oke, saya mau nganter dulu. Jangan lupa pakai masker sesuai anjuran pemerintah. Ikuti video saya ya teman-teman. Ini saya lagi perjalanan teman-teman, dan ini helmnya. Saya bungkus ya pakai sarung helm. Maaf, saya menggunakan sepeda motor biar cepat. Saya sudah sampai teman-teman di pintu Mbah Darmo. Ini sudah, ya itu orangnya, Pak Bagus. Oke. Nah, ini orangnya teman-teman, orang nomor satu di Mbah Darmo. Bentar teman, helmnya sudah dicoba dan mau coba pakai Ducati. Helmnya Pak Bagus dibawa pulang lagi teman-teman, karena ini Google-nya terlalu ringan, dia minta yang lebih kuat. Dan ini bisa digerakkan ya sesuai
kondisi. Nah, oke, mari kita rakit pakai max masker. Nanti jadinya ini. Hasilnya nanti lihat kayak apa teman-teman. Maaf karena pinggir jalan terlalu bising. Oke, mari kita rakit. Dan ini hasilnya teman-teman. Semoga ini sesuai harapan, kuat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat malam teman-teman. Karena tadi Pak Bagus sudah ngetes helm yang saya rakit tadi dan tidak sesuai, ini saya rubah jadi hijau muda ya, hijau muda. Dan semoga ini sesuai keinginannya, kuat. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dadah.